Mana aja, Jep? Kalau 80. Oh, iya. Gua mau ke rumahnya Kaplik. Oh, mau ke rumah Kaplik. Ke Kaplik di belakang tuh. Oke deh, kalau gitu gua mau kasih dulu. Ya, oke deh, Jep ya. Ayo. Bing. Gimana sih pengen lu benerin mobil kagak beres-beres? Emang apaan yang dobol emangnya? Kopolnya nih, udah parah banget dobolnya juga. Jadi kan semua dibuka dulu, Kong. Lu kerjaannya kagak lelet lu. Makan aja lu kencang lu, gara-gara kerja aja lu. Lelet lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, bos. Mana aja, bos? Alhamdulillah, ya? Baik. Emang kata si Obeng tuh, kerjanya lelet banget tuh. Waduh, besok lu masalah saya mau pakai nih, besok mau kondangan. Kemarin udah kasbon, katanya mau kemana tau dah. Ah, kerjanya gak beres, kasbon mulu. Bukan apa bang, kalau kondangan banyak. Jadi pada mau kondangan naik mobil ini. Kalau mobil ini kagak jadi, saya nanti omset saya dari mana? Begitu bang. Makanya saya pengen buru-buru mobil ini cepat selesai. Iya, gitu, iya, bang. Ngapain tuh sama montir dah? Coba gua lihat. Iya. Bang. Ya. Ini ngomong-ngomong bagaimana sih mobil saya udah lama bentar belum jadi-jadi juga sih bang? Emang juga kopolnya, dobolnya udah parah. Ini kerjaannya tidur mulu bang. Oh sudah. Datangnya jam berapa dah? Saya juga ngomelin jam mulu. Waduh, ini nggak benar ini. Iya. Ini besok juga ada selesai bang. Ini juga no kan lagi di itu dakal ini kopolnya. Parah banget tuh lihat dah. Kalau nggak percaya. Iya. Ada satu-satunya ini. Kamu mau lihat mobil gua bagaimana sih ini? Waduh, mobil gua disiangin begini nih. Hancur bener ini. Waduh, gimana nih? Waduh, nggak benar ini. Waduh. Silaka 12 ini kalau begini. Waduh. Mesinnya bisa begini, hancur begini. Bisa kagak narik kondangan nih kalau begini nih. Bang, ya, setelah saya lihat mobil saya dari mesin sampai setirnya, ini rusaknya sangat parah. Ini ngomong-ngomong kapan jadinya aslinya? Soalnya ini udah bawa banyak tarikan, banyak orang kondangan, orang pada pindahan, sudah pada ngebel saya semua. Sedangkan saya mobil cuma ini-ininya. Soalnya minta kepastian dari abang dah. Jadi besok insya Allah selesai lah kita ngegaji ya. Yang benar kalau kerja, yang benar. Namanya kita orang kerja ya nggak? Iya. Takut ya, seperti itu tuh. Takut kolsret, kabel-kabelnya kan kita periksa. Lu molor mulu, molor. Iya baru bangun lu. Itu kalau kolsret di jalan yang dibakar. Gimana? Oke dah bang, kalau begitu saya percayain sama abang nih. Mudah-mudahan Senin jadi ya bang ya. Insya Allah dah ya. Pokoknya bang, kalau Senin kagak jadi, saya ulek nih ya. Waduh, gaduh-gaduh, ulek. Kalau kerjanya begitu lo. Iya. Saya aja, pokoknya ada Senin, insya Allah. Selesai lo semua, Senin sore ya. Kalau bisa begitu, kalau jadi saya balik dulu bang ya. Iya, sip. Kalau saya pulang ke Kembangan, Kang Jemen. Iya, sip. Ya udah, oke. Ya bang ya, Assalamualaikum. Salam. Iya, oh balik bang. Ya, bang bang ya. Iya. Waduh, rupanya apa ini? Mobil gua belum jadi. Namanya di Gang Cemen mau ada orang besan, mau pindahan banyak, mobil gua belum jadi-jadi. Waduh, gimana ini ya? Ya, mudah-mudahan Senin jadilah. Dah, gua mau pulang dulu dah.